Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan kembali mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Azim, tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu kitab yang berjudul Taisir Kalamir Rahman fi Tafsir Kalamir Mannan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan ayat yang ke-17 sampai ke-20, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah berfirman, permisalan mereka orang-orang munafik seperti dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamathalil ladzi istawqada nara, seperti orang yang menyalakan cahaya atau api. Falamma adha'at ma hawlahu, maka tatkala api tersebut menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim, Allah tiba-tiba melenyapkan cahayanya, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan meninggalkan mereka dalam keadaan gelap sehingga mereka tidak bisa melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, dan mereka tidak bisa untuk kembali. Aw kasayyib minas sama'i fihi dhulumatu wa radu wa barq, atau permisalan mereka seperti hujan yang lebat yang turun dari langit disertai dengan kegelapan, disertai dengan petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'i hadharal maut, mereka menutup telinga-telinga mereka dari petir hadharal maut, karena khawatir atau takut dari kematian. Wallahu muhitu bil kafirin, dan Allah akan meliputi orang-orang kafir, mengelilingi orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir saja petir ya atau kilat itu menyambar penglihatannya. Kullama adha'a lahum masyafi, setiap kali kilat itu mengeluarkan cahaya, maka mereka berjalan dengan cahaya tersebut. Wa idza adlama 'alaihim qamu, dan jika kilat tersebut tidak mengeluarkan cahaya, maka mereka berdiri. Mereka berdiri, mereka berhenti. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, seandainya Allah menghendaki, maka saya Allah akan melenyapkan sekalian ya pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada muhadharah atau pertemuan yang telah lalu, bahwa ini merupakan permisalan yang luar biasa yang dimisalkan oleh Allah bagi orang-orang munafik, di mana Allah Subhanahu wa taala memisalkan mereka seperti orang yang sedang menyalakan api untuk peperangan.
Api untuk penerangan ini diibaratkan keimanan, yaitu cahaya di iman. Aikana fi dzulmatin adzimah, tatkala waktu itu alam sedang gelap gulita. Wa hajatin ila nas syadidatun fastaqaduha min ghairi. Dan ditambah lagi apa? Kebutuhan untuk apa? Untuk penerangan tatkala keadaan gelap gulita akan sangat dibutuhkan. Sehingga mereka mengambil penerangan tersebut dari orang lain. Walam takun indahu ma'idah, sedangkan diri mereka sendiri tidak mempunyai penerangan, jadi mengambil dari orang lain. Bal khiyya kharijatun anhu, jadi api cahaya itu berada di luar mereka. Falamma adha'atin nar ma hawlahu, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, tatkala cahaya tersebut sudah mulai menyinari sekelilingnya sehingga bisa melihat tempat di mana ia berada, dan sehingga hilang ketakutan dan berganti aman karena ada cahaya. Wantafa bifitana, dan dia bisa mengambil manfaat dari cahaya tersebut. Waqarrat biha ainuhu, dan dirinya merasa tenang. Dhanna annahu qadirun 'alaiha, dia menyangka bahwa dia mampu untuk melihat sekelilingnya dengan adanya cahaya. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala keadaan mereka seperti itu, keadaannya seperti itu, idzahaballahu binuri, lalu Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba melenyapkan cahayanya. Dhahaban nur, hilang cahaya dari mereka, wadahaba manusurur, ya, disertai dengan hilangnya kebahagiaan atau kesenangan yang sebelumnya dia senang karena adanya cahaya sehingga bisa melihat. Wabakiya fi dzulmatil adzimah wan nari mukhriqah, maka tinggallah sekarang dia berada di kegelapan yang pekat, wan nari mukhriqah, dan api yang menyala, tapi api tersebut apa? Tabiatnya membakar. Fadhahaba ma fiha minal isyraq, sehingga cahayanya sudah tidak ada lagi, tidak bersamanya. Baqiya ma fiha minal ihraq, yang tinggal adalah cahaya tersebut siap-siap untuk membakarnya. Baqiya fi dzulmatin wa dzulmatin hasila ba'da nur, maka dia berada di kegelapan, di kegelapan yang cukup beragam. Apa saja kegelapan yang dialami olehnya ketika cahaya itu tiba-tiba padam? Kegelapan yang dialami olehnya adalah jelas kegelapan malam, karena memang kejadiannya adalah malam. Diibaratkan ya, ketika seseorang itu berada dalam masa kejahiliaan dan cahaya tersebut adalah iman, ya, maka ketika padam jadilah dia kembali kepada jahiliyah, kepada masa jahiliyah, kepada kegelapan jahiliyah, kegelapan malam diibaratkan di sini. Kemudian belum lagi adanya kegelapan malam dibarengi juga kegelapan awan, artinya awan mendung yang memang kalau sudah datang itu suasana menjadi gelap, yang awalnya terang menjadi gelap. Ditambah lagi dengan kegelapan turunnya hujan yang lebat. Hujan kalau turun dengan lebat, jadi sampai pandangan itu tidak bisa memandang dengan jelas, ya, gelap. Wa dzulmatul hasila ba'da nur, dan kegelapan yang mereka peroleh dari setelah adanya sebelumnya cahaya. Fa kaifa yakunu hadzal mawsuf? Maka Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di mengatakan, lantas ketika mereka mengalami kegelapan-kegelapan seperti ini, setelah sebelumnya mereka mendapatkan hidayah, bagaimana kira-kira keadaan mereka? Maka mereka cukup kebingungan, mereka cukup gelisah. Fakadzalika haula'i munafiqin, haula'i munafiqun, begitulah gambaran keadaan orang-orang munafik digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istauqadu naral iman minal mu'minin, di mana orang-orang munafik ini ya mendapatkan cahaya keimanan dari orang-orang mukmin yang ada di sekitarnya.
Jadi orang munafik mendapatkan cahaya keimanan dari orang-orang mukmin yang ada di sekitarnya, meskipun pada hakikatnya dia tidak beriman dalam hatinya. Ya, walam takun sifat lahum, dan iman itu bukan menjadi sifat baginya. Jadi tidak beriman. Ya, dia mendapatkan cahaya keimanan dari siapa? Dari orang-orang mukmin yang ada di sekitarnya. Dalilnya fantafa'u biha. Maka dari cahaya keimanan orang-orang mukmin yang ada di sekitarnya itu dia mengambil manfaat. Mengambil manfaat artinya apa? Bisa terang hidupnya. Terang bukan berarti terang karena memang di dalam hatinya ada cahaya, tidak. Karena terangnya terang semu. Yang memiliki cahaya bukan dirinya, yang memiliki cahaya adalah orang lain. Nah, orang lain ini kalau sudah keluar, pergi, cahaya tersebut apakah bersamanya? Yaitu pergi juga. Ya. Jadi fantafa'u biha, maka orang-orang munafik memanfaatkan cahaya yang berada di sekelilingnya dari orang-orang mukmin. Wahabalat bidzalika dima'uhum. Cahaya yang dimaksud atau manfaat yang mereka dapatkan yang dimaksud dengan cahaya orang-orang mukmin di sekelilingnya adalah salah satunya darahnya terjaga. Artinya tidak diperangi oleh orang-orang beriman. Karena dianggap oleh orang beriman mereka sebagai satu barisan bersama orang-orang yang beriman, ya, sehingga apa? Sehingga darahnya terjaga, tidak diperangi seperti memerangi orang kafir. Wasalimat amwaluhum, begitu juga hartanya terjaga. Ini salah satu manfaatnya. Jadi mereka mendapatkan manfaat ini dari cahaya yang mereka dapatkan dari orang-orang yang beriman di sekelilingnya. Wahasolallahu nau minal amni fid dunya. Maka jelas. Mereka atau dia, orang munafik ini mendapatkan beberapa macam keamanan di dunia dengan sebab cahaya yang ada di sekeliling dia dari orang-orang yang beriman. Fabainama hum ala dzalik, tatkala orang-orang munafik ini seperti itu keadaannya, idhajama alaihimul maut, tiba-tiba mati menjemputnya. Nah, ini baru kelihatan ternyata cahaya itu bukan ada pada dirinya. Inilah yang membedakan antara mereka dengan orang yang beriman, ya. Idhajama alaihimul maut, kemudian kematian datang tiba-tiba menyerang mereka. Fasala bahumul intifa bidzalika nur, begitu juga kematian ketika menjemput mereka. Ketika kematian menyerang mereka, seakan-akan kematian ini mengambil semua manfaat yang sebelumnya mereka rasakan, yang sebelumnya dirasakannya, yaitu manfaat darahnya terjaga, manfaat hartanya terjaga. Ini seakan-akan kematian itu mengambil semuanya. Wahasallallahu kullahamin wa ghamin wa adab. Jadilah orang munafik ini merasa apa? Gundah, sedih, ya. Kemudian merasa diazab, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hasalalahum dzumatul qabr. Salah satunya bentuk azabnya itu adalah di mana dia orang munafik mendapatkan, atau mereka orang munafik mendapatkan, ya, kegelapan di kuburnya. Tidak lagi ada cahaya. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya waktu di dunia mereka tidak punya cahaya. Cahaya mereka yang mereka dapatkan itu dari orang-orang yang beriman yang ada di sekitar mereka. Wa dzulmatul kufur, ditambah lagi mereka mendapatkan kegelapan dari kekafirannya. Wa dzulmatul nifaq, dan ditambah lagi mereka mendapatkan kegelapan dari kemunafikannya. Wa dzulmatul ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha, ditambah pula kegelapan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang-orang munafik, ya, ala ikhtilafi anwa'iha, menurut, ya, berbagai macam, ya, jenis maksiat yang mereka lakukan. Wa ba'da dzalika dzulmatun nar, kemudian di akhirnya, pada akhirnya mereka mendapatkan kegelapan api di neraka. Fa bi'sal qarar, maka itulah, ya, endingnya seburuk-buruk tempat bagi mereka orang-orang munafik. Jadi di sini para jamaah yang terhormat Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang cukup bagus, ya. Di mana diibaratkan oleh Allah cahaya yang dimaksud, ya, adalah cahaya keimanan. Semua orang butuh cahaya ini,
ya. Di tengah-tengah kegelapan semua orang butuh. Sebagaimana yang kami katakan pada pertemuan lalu, ya, di ketika dalam keadaan gelap, semua dari kita itu seakan-akan tidak bisa bernapas, ya. Mencari apa? Mencari setitik cahaya yang hal ini bisa membantu mereka seakan-akan hidup kembali. Semuanya membutuhkan. Baik orang beriman, begitu juga orang munafik membutuhkan. Nah, adapun orang beriman, mereka mendapatkan cahaya karena mereka di samping itu adalah kebutuhan bagi mereka, mereka sadar bahwa hal itu merupakan sumber kehidupannya. Jadi cahaya tersebut dimiliki oleh mereka, bukan hanya sekedar nunut, tahu nunut Pak, nunut cahaya kepada orang lain, tapi mereka ingin cahaya tersebut dimiliki. Sehingga kalaupun tidak ada orang, mereka tetap mempunyai cahaya. Paham ya? Ini permisalannya. Adapun orang-orang munafik tidak. Mereka berpikiran, mereka pada aslinya tidak mau cahaya. Mereka pada aslinya ingin, ya, hidupnya itu gelap. Tapi kebutuhannya kepada cahaya itu menuntut akan hal itu. Sehingga mereka hanya apa? Cuma bisanya nunut saja kepada orang yang beriman dengan cahaya. Dan kalau orang beriman berlalu darinya, orang munafik, ketika mereka orang-orang munafik diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian menyerang mereka, barulah mereka terasa. Barulah mereka merasa bahwa cahaya yang selama ini mereka dapatkan di dunia, yang mereka dapatkan di dunia dan mereka mengambil manfaat darinya, sehingga darah mereka terjaga, harta mereka terjaga dan sebagainya, seakan-akan hal ini tidak tercapai ketika mereka berada dalam alam kematian. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mematikan mereka, maka mereka merasa akan kebutuhan cahaya itu. Jadilah mereka kemudian hidup dalam kegelapan seperti asalnya. Kegelapan kuburan, ya. Kemudian kegelapan kekufurannya dia, kegelapan kemunafikannya, kegelapan kemaksiatannya, ditambah lagi kegelapan neraka. Jadi berapa kegelapan ini? Banyak kegelapannya mereka dapatkan. Inilah ya ending yang cukup buruk bagi orang-orang yang munafik, ya. Dimana sejatinya mereka itu ada cahaya di sekelilingnya, sejatinya mereka hendaknya memiliki cahaya tersebut, bukan hanya sekedar nunut. Nanti insya Allah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan kepada kita kenapa kok seperti ini ending dari orang munafik. Seakan-akan ending mereka itu adalah lebih buruk daripada orang kafir sekalipun, ya. Atau orang yang tidak mengetahui, orang jahil. Nah, kita lanjutkan dulu ayat Allah sebelumnya, setelahnya summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu dan mereka buta, sedangkan mereka tidak mampu untuk kembali. Falihada qala ta'ala anhum, karenanya setelah Allah mensifati mereka orang-orang munafik dengan sifat seperti ini, dengan permisalan seperti ini, Allah kemudian mengatakan berfirman tentang mereka, summun, mereka itu tuli, ay ansima'il khair, yaitu tuli dari mendengarkan kebaikan. Bukmun, mereka bisu. Bisu dari apa? Bisu dari mengutarakan kebenaran atau kebaikan. Umyun, mereka buta. Buta dari apa? Anru'yatil haq, yaitu buta dari melihat kebenaran. Fahum la yaji'un, mereka tidak sanggup untuk kembali. Li'annahum tarakul haq, karena mereka meninggalkan kebenaran. Ba'da'an arafu, setelah mereka sebelumnya mengetahui kebenaran tersebut. Fala yaji'una ilaihi, maka tidak mampu mereka kembali kepada kebenaran, karena mereka sudah tahu tapi mereka tidak meraih kebenaran tersebut, sehingga tidak mampu untuk kembali, ya. Bi khilafi man tarakal haq ala jahlin wa dhalal, lain hanya dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena memang pada hakikatnya tidak tahu, bodoh ataupun tersesat. Maka orang ini lebih mudah untuk kembali daripada orang munafik, ya. Fa innahu la yaqil, karena sesungguhnya orang yang tidak tahu, ya, orang yang tersesat, jelas orang ini tidak berakal, tidak punya akal, dan
hidayah ataupun apa petunjuk serta kebenaran belum sampai kepadanya. Dia tidak berakal, belum sampai kepadanya. Sehingga wahwa akrobu rujuan minhum, sehingga orang yang tidak tahu kebenaran apa meninggalkan kebenaran karena ketidaktahuannya, karena kesesatannya, hal ini jelas lebih dekat untuk bisa rujuk, untuk bisa kembali kepada kebenaran daripada orang yang sudah tahu, sudah tahu tapi sengaja pak meninggalkan ke kebenaran sebagaimana orang-orang munafik. Jadi kalau orang sudah tahu meninggalkan kebenaran mau kembali sulit para jemaah, sulit ya, sulit. Sebagaimana kami utarakan berkali-kali perihal orang-orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah ini yang kami maksud di sini adalah orang yang sudah tahu, bukan orang yang belum tahu, belum tahu sunnah atau belum tahu syariat. Yang kami maksud adalah orang yang berbuat bid'ah dalam keadaan dia tahu kebenaran. Dalam keadaan dia tahu kebenaran, dia tahu kebenaran. Artinya bahwa apa yang dilakukannya itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dia tahu, tapi dia mengerjakannya. Sama perumpamaan seperti ini. Dia mengetahui kebenaran, tapi dia meninggalkannya. Sehingga dia terjerumus pada perbuatan bid'ah. Apakah orang seperti ini bisa kembali kepada kebenaran? Sulit Pak Haji, sulit sekali. Kenapa? Karena bid'ah sudah apa? Menghukum dirinya. Bahkan bid'ah yang dilakukan itu sudah dianggap sebagai kebenaran. Bagaimana orang akan kembali kepada kebenaran? Wong dia melakukan bid'ah itu dengan keyakinan ini merupakan kebenaran. Karena para ulama mengatakan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Orang yang melakukan maksiat bisa jadi melakukannya karena ketidaktahuannya, atau dia tahu maksiat tersebut karena dirinya diliputi oleh hawa nafsu sehingga dia tidak mampu untuk menguasai hawa nafsunya, terjerumuslah ke dalam perbuatan maksiat. Namun orang tersebut sadar, tahu, yakin bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan maksiat yang melanggar, yang tidak boleh. Berbeda dengan orang yang berbuat bid'ah, melakukannya itu dengan kesadaran bahwa ini merupakan ya perbuatan yang tidak ada tuntunannya, dianggapnya baik. Nah ini masalah. Kalau kita katakan Anda bertobat dari bid'ah, bagaimana saya bertobat? Ini baik kok, yang saya lakukan baik. Saya tidak ada orang yang kembali kepada kebaikan sedangkan dia meyakini bahwa yang dilakukan itu adalah kebaikan. Inilah perumpamaan seperti mereka orang-orang munafik. Ya. Jadi mereka itu mengetahui kebenaran tapi tidak melakukannya, mengetahui kebenaran tapi tidak menjalankannya, tidak mengambil kebenaran tersebut. Sehingga mau kembali kepada kebenaran ini seakan-akan sulit. Disebutkan oleh Allah, fahum la yajiun, mereka tidak akan bisa kembali lagi kepada kebenaran. Kemudian Allah berfirman, aw kasayyibin minas samaa, atau perumpamaan mereka seperti perumpamaan hujan lebat yang diturunkan oleh Allah dari langit, ya. Disertai dengan fihi dzulumatun, disertai dengan keadaan yang gelap, wara'dun wa'ab, disertai dengan apa petir dan kilat. Yakni anna mithlahum kasayyib, yaitu perumpamaan mereka diumpamakan juga oleh Allah seperti hujan turun yang lebat, kasahibi sayyibin minas sama wa huwal matar alladhi yasub ay yanzil bikathrah, yaitu hujan yang turun dengan lebat, fihi dulumatun, di mana hujan yang turun dengan lebat dari langit itu ya disertai pula dengan gelap. Ya. Hujan kalau sudah turun lebat, maka suasana itu menjadi gelap. Ya. Dulmatul lail, ya, juga ditambah dengan kegelapan malam. Dulmatul sahab, kegelapan awan, ya, yang membawa hujan tersebut, membawa air, yaitu mendung. Wadulmatul matur, dan juga ya kegelapan dari hujan yang lebat itu sendiri. Wara'dun, dan hujan tersebut juga membawa apa? Membawa petir, ya. Wa wasaul alladhi yusma' minas sahab, yaitu suara petir yang didengar dari sahab, dari awan atau dari mendung. Wa barqun, kilat,
ya, wa huwa dhau', yaitu kilat ya, yang bercahaya, yang dapat disaksikan dari langit atau dari awan mendung. Kullama adha'a lahum, maka setiap kali kilat itu menyambar mengeluarkan cahaya, al-barqu bitilka dhulumat, di mana kilat itu ketika menyambar, artinya apa, menyambar mengeluarkan cahaya ya di malam hari ya, mereka memanfaatkan cahaya kilat tersebut dengan berjalan masyaufi, berjalan ya di bawah kilat yang bercahaya. Wa idza adlama alaihim qamu, maka tatkala kilat itu tidak menyambar sehingga keadaan kembali gelap, maka mereka berhenti. Mereka berhenti, mereka berdiri dan berhenti. Kemudian wa hakadha halul munafikin, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, begitulah keadaan orang-orang munafik. Kenapa Allah mengumpamakan mereka seperti hujan yang turun lebat disertai dengan ya kegelapan, kilat dan apa ini guntur, artinya petir. Bahkan halul munafikin, begitulah keadaan orang-orang munafik. Idza sami'ul Qur'an, nah, orang munafik jika mendengarkan Al-Qur'an ya, wa awamirihi wa nawahihi ya, idza sami'ul Qur'an wa awamirahu wa nawahihi wa wa'dahu wa wa'idahu ja'alu asabahum fi adanihim fa'aradu an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi fayaru'uhum wa'iduhu wa taz'ajuhum wa'uduhu fahum yu'riduna anha ghayatu ma yumkinuhum. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di ya rahimahullahu ta'ala, begitulah keadaan orang-orang munafik jika mereka mendengarkan Al-Qur'an, perintah-perintah yang di dalamnya, keterangan tentang larangan-larangannya, serta janji dan ancamannya, mereka menjadikan apa? Menjadikan jari-jari mereka menutup telinga mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka menutup ya telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wa'aradu an amrihi wa ya'wanahi. Mereka berpaling dari ya perintah dan larangan serta ancaman serta janji yang ada di dalam Al-Qur'an. Fayuruhum wa'iduhu wa taz'ajuhum wa'uduhu, sehingga nantinya ya ancaman yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu akan membuat mereka kaget. Sedangkan janji-janji ya, begitu juga janji-janji yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an membuat mereka juga tertegun. Fahum yu'riduna anha ghayata ma yumkinuhum, padahal mereka sebelumnya berpaling dari Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya berpaling. Wa yakrahunaha karahiyata sahibis sahibil ladzi yasma'ur rad, mereka berpaling dari Al-Qur'an, mereka enggan dengan Al-Qur'an, tidak mau dengan Al-Qur'an, seperti enggannya orang yang ketika itu kehujanan dengan lebat, mereka takut dari apa? Dari petir dan dari kilat ya. Alladzi yasma'ur rad, jadi orang yang kehujanan itu takut dengan mendengarkan apa? Dengan mendengarkan petir dan adanya kilat. Wa yaj'alu asabi'ahu fi adanihim, sehingga menjadi apa istilahnya, menutup telinganya rapat-rapat supaya tidak mendengarkan petir. Khasyatal maut, karena khawatir kematian. Fa hakadha tamakkana lahum salama ya. Maka dengan itu ya mereka menganggap bahwa mereka akan selamat dengan petir yang apa suaranya menggelegar. Fa'amal munafikun, adapun orang-orang munafik, fa'anna lahum salama, maka meskipun mereka melakukan seperti itu, artinya menutup telinganya rapat-rapat ya, diumpamakan di sini dengan petir, yaitu diumpamakan ketika itu mereka menutup telinganya rapat-rapat dari apa? Dari mendengarkan Al-Qur'an. Fa'anna lahum salama, maka bagaimana mereka akan mendapatkan keselamatan? Wa huwa ta'ala muhitun bihi kudratan wa ilman, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengelilingi mereka dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya dan dengan ilmunya. Fala yafutu nahu wa la yujizuna ya,
tidak akan terlewatkan ya apa yang mereka lakukan, dan mereka juga tidak akan apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan akan hal ini. Bal yahfadu alaihim a'malum, bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang mereka amalkan. Wa yujazihim 'alaiha atamma jazaa', dan akan memberikan balasan kepada mereka dengan sebenar-benarnya balasan. Walamma kanu mubtalina bis-samami wal bukm wal umi wal ama al-ma'nawi, maka tatkala mereka orang-orang munafik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini summun bukmun umyum fahum la yajiun, tatkala mereka diberi ya bala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa ketulian, kebisuan, dan apa kebutaan. Tapi ketulian, kebisuan, dan kebutaan ini adalah secara maknawi. Artinya mereka ini tuli dari mendengarkan apa? Kebenaran. Mereka bisu dari mengucapkan kebaikan atau kebenaran. Mereka juga tidak bisa melihat, buta dari melihat ke kebenaran. Ini secara maknawi. Masdudatun alaihi turukul iman, karena jalan keimanan sudah mentok baginya, sudah tidak ada jalan lagi bagi orang-orang munafik. Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah bisa saja melenyapkan semuanya dari apa? Dari pendengaran dan penglihatan mereka, yaitu pendengaran dan penglihatan mereka secara hissi, secara langsung. Artinya ketika mereka melenyapkan diri mereka dari mendengarkan yang benar, mereka sendiri menghindari dari apa? Mengucapkan yang benar, kemudian memandang yang benar, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan membutakan mereka dengan permanen, yaitu tidak bisa melihat apa-apa, dan juga membuat mereka tuli dengan permanen, tidak bisa mendengarkan apa-apa. Karenanya Allah berfirman, walau syaallah la dhahaba bisam'i wa absarihim. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah bisa saja melenyapkan pendengaran mereka secara hakiki dan penglihatan mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi mendengarkan, bukan hanya mendengarkan kebenaran, tapi tidak mendengarkan suara apapun. Juga tidak bisa melihat, bukan tidak bisa melihat, hanya tidak bisa melihat kebenaran, tapi tidak bisa melihat apa? Apapun. Fafihi tahdhirun lahum wa takhfifun bil uqubati ad-dunyawiyah. Di sini terdapat tahdhir, terdapat peringatan bagi mereka, orang-orang munafik, dan ini merupakan atau terdapat takhfif. Allah hendak menakut-nakuti mereka dengan ancaman azab di dunia. Liyahdharu, agar mereka mengambil peringatan tersebut, agar mereka awas dengan hal itu. Fayartadiu an ba'di syarrihim wa nifaqihim, sehingga mereka meninggalkan keburukan-keburukan mereka dan kemunafikan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Fala ya'juzuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang apa? Yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min qudratihi, dan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dalam ayat ini, annahu idza syaa syai'an fa'alahu min ghairi mumani'un wala mu'aridin, bahwa Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu, maka Allah akan melakukannya tanpa ada seorang pun yang mampu untuk menghalangi apa yang dilakukan oleh Allah, dan tanpa ada seorang pun yang menentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhil ayah, maka di dalam ayat ini kata Syekh Abdul Rahman Nasr As-Sadi, wa ma asbahaha, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang Qadariyah. Terhadap orang-orang Qadariyah. Apa? Bantahan apa terhadap orang-orang Qadariyah dari ayat ini? Al-qa'ilin, di mana mereka mengatakan innama bi anna af'aluhum ghairu dakhilatin aw ghairu dakhilatin fi qudratillah aw qadarihi. Di mana apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik
atau oleh kebanyakan oleh semua orang ini tidak termasuk apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang dilakukan oleh manusia ini, pemahaman mereka, pemahaman orang-orang Qadariyah, yang dilakukan oleh manusia itu adalah ya mutlak, itu adalah kekuasaan manusia itu sendiri. Allah tidak campur, turut campur terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Artinya dibiarkan saja manusia itu melakukan seperti itu. Allah tidak ya ikut campur dalam apa kekuasaan manusia yang dengan hal itu dia melakukannya. Ini bantah terhadap mereka. Ayat ini bantah terhadap mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ternyata melakukan, berbuat. Berbuat dan menetapkan ketetapannya kepada orang-orang munafik. Li'anna af'alahum min jumlatil asya'at dakhilah fi qawlihi ta'ala. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh mereka, oleh umat manusia, juga begitu juga orang-orang munafik di dalam ayat ini, itu masuk di dalam firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, tidak ada seseorang pun yang dapat menghalangi Allah. Tidak ada sesuatu pun, seorang pun yang dapat menghalangi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka bersekongkol. Walaupun mereka bersatu padu seluruhnya untuk menghalangi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada mereka, maka mereka tidak akan mampu untuk menghalanginya. Untuk apa? Untuk menghalangi dan untuk apa? Menjauhkan apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini ayat ini merupakan bantahan bagi orang-orang Qadariyah yang menganggap bahwa ya amalan-amalan kita ini, amalan-amalan makhluk, jika melakukan amalan itu mutlak karena kekuasaan mereka tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jemaah yang dirahmati Allah ya. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 menceritakan tentang ya orang-orang munafik dan perumpamaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ya. Permisalan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dimisalkan dengan apa? Mereka mendapatkan cahaya dari sekelilingnya, dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang takut dengan turunnya air hujan yang sangat lebat. Ya, disertai dengan apa? Kegelapan, disertai dengan petir, disertai dengan apa itu kilat dan sebagainya. Ini diumpamakan mereka tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana air hujan turun kepada mereka. Harusnya mereka menyambutnya karena ini rahmat dari Allah. Tapi mereka tidak, malah lari. Mereka lari takut dengan kegelapannya hujan ketika hujan itu lebat. Padahal ketika turunnya hujan itu lebat, itu harus bersyukur kita. Berarti rahmat Allah juga turun lebat kepada kita. Tapi tidak, orang munafik ini malah lari mereka. Malah lari menghindar. Menghindar dari lebatnya hujan, menghindar dari guru ya, apa istilahnya, guntur, petir dan sebagainya serta kilat ya. Padahal Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wah, mendapatkan manfaat mereka jika mau merasakan akan hal itu. Tapi mereka lari, tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Sehingga mereka menutup telinga-telinga mereka dari menyimak Al-Qur'an ya. Allah menjadikan mereka tuli dari kebenaran, bisu dari mengucapkan kebenaran dan buta dari melihat ke kebenaran. Nas'alullah assalamu alafiyah. Semoga Allah SWT menghindarkan kita dari sifat-sifat orang-orang munafik seperti ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-21 sampai 22, ini merupakan ayat khitabun, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada orang-orang manusia akan kewajiban mereka. Apa kewajiban mereka, umat manusia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladziina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ya. Agar kalian bertakwa.
Allati ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Wassama'a bina'a, dan menjadikan langit sebagai naungan atau bangunan atau naungan. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari atas langit air. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lahum, sehingga dengan turunnya air tersebut akan menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, karenanya janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini merupakan khitab, ya. Dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Hadza amrun 'amun likulli nas." Ini merupakan perintah umum bagi seluruh manusia, bukan hanya khusus bagi orang beriman, tapi seluruh manusia. Bi amrin am, dan juga diperintahkan kepada mereka manusia dengan perintah umum pula. Apa perintahnya? Wa huwal ibadatul jami'atul intizali awamirillah, yaitu beribadah yang terkumpul di dalamnya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtina binawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya, wa tasdiqi khabarihi, dan membenarkan kabar darinya. Fa amarahum ta'ala bima khalaqa lahum lahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka tujuan dari penciptaan Allah atas mereka. Jadi Allah menciptakan mereka apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala mengatakan, ya, sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, khitab yaitu seruan Allah kepada manusia, ya ayuhan nas, ini merupakan seruan, ya, seruan bagi penduduk Mekah agar untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita melihat ada seruan, ya ayuhan nas, berarti ini seruan kepada penduduk Mekah. Dan waktu itu orang-orang penduduk Mekah itu ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman. Sedangkan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu khitabun ahli Madinah. Adapun seruan Allah, wahai orang-orang yang beriman, ini lebih khusus kepada orang-orang Madinah. Kenapa? Karena di Madinah waktu itu sudah banyak orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW sampai hijrah ke sana itu karena mereka sebelumnya berbaiat kepada Rasulullah SAW, ya, berbaiat untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka mengharapkan Rasulullah SAW di Madinah, dan Rasulullah ketika berada di tengah-tengah mereka, maka mereka berjanji untuk membela Rasulullah SAW, membela agamanya dan beriman bersama Rasulullah SAW. Karenanya Abdullah bin Abbas mengatakan seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ini lebih kepada seruan penduduk Madinah. Wa huwa huna amun, ya. Maka seruan dalam ayat ini, ya ayyuhan nas, jelas ini merupakan seruan umum, ya. Seruan umum di sini illa min haitsu annahu la yadkhulu shighar wal majanin. Seruan umum bagi seluruh manusia kecuali dikecualikan, ya, orang anak-anak kecil dan orang-orang gila. Kenapa anak kecil tidak masuk dan orang gila tidak masuk? Nah, para jemaah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kenapa mereka tidak masuk dalam seruan ini? Nah, karena memang mereka itu tidak mempunyai ahliyatut taklif. Karena mereka adalah orang yang tidak bisa diberi beban. Apa? Beban apa? Beban ibadah, beban syariat. Anak kecil tidak diberi beban syariat karena memang belum tahu. Nah, anak kecil belum tahu karena kecilnya dia. Ya, karena kecilnya anak kecil tersebut, jadi belum paham. Orang gila karena memang hilang akalnya.
sehingga tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda, ya, rufi al-qalam antara din, pena itu diangkat dari tiga golongan orang. Pena diangkat, diangkat maksudnya apa? Tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jika melakukan perbuatan-perbuatan apapun. Ya. An-na'imi hatta yastayqin. Orang yang tidur sampai ia bangun. Orang tidur tidak sadar. Karena kalau ada orang tidur tahu-tahu ngantem temannya tuh gini, tidak bisa dihukum para jamaah. Walaupun temannya kesakitan ataupun karena berdarah gitu kan. Enggak bisa dihukum. Kenapa? Karena enggak sadar tidur. Ya kan? Enggak bisa dihukum. Dan syariat juga tidak memberikan mereka taklif hukuman, yaitu taklif pembebanan syariat. Anil na'im hatta yastayqin. Wa anil majnuni hatta yufiqo. Orang majnun, orang gila sampai dia sadar. Maka di sini orang gila melakukan apa saja ya sudah. Mau orang gila membunuh, masa orang gila membunuh kemudian dihukum? Ya bisa, makanya hati-hati dengan orang gila. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang ya memang diangkat gitu loh, hukuman atasnya. Karena gila gitu. Karena gila, telanjang di tengah jalan ya biarin. Karena dia gila, tidak mengetahui kalau telanjang itu merupakan dia baru sendiri kalau semua dia sadar. Anis sobi hatta yahtalim, dan anak kecil sampai anak kecil tersebut beranjak dewasa atau baligh, atau disebutkan dalam hadis ini jika anak tersebut sudah mimpi ya. Jadi menunjukkan akan balighnya dia. Maka anak kecil juga ya tidak bisa kemudian kita bebani syariat karena memang tidak sadar, tidak belum tahu akan hal ini. Karena ya disebutkan di sini khitab ya ayuhan nas ini adalah umum bagi seluruh manusia kecuali mereka ini. Kecuali anak kecil dan orang-orang majnun ya. U'budu ya, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Naam. Di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ibadah secara umum. Semuanya ibadah. Baik itu mengabdikan dirinya kepada Allah dengan menyembah Allah, yaitu dengan cara ya mematuhi seluruh perintah-perintahnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, begitu juga membenarkan kabar dari Allah, ini merupakan ibadah. Membenarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan hari ini semuanya ya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya bahwa Allah menciptakan mereka karena apa? Misi tersebut, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Tujuan mereka diciptakan oleh Allah adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Karena para jamaah, kita sebagai manusia harus sadar, yakin, sadar ya sepenuhnya bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan mulia ini, beribadah. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak boleh lepas dari tujuan asal ini. Kita mau bekerja tidak boleh lepas dari tujuan ibadah. Kita mau beribadah, sholat, zakat, puasa, haji juga tidak lepas dari unsur ibadah yang sebenarnya kepada Allah. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya yang kita lakukan, maka tidak boleh kemudian lepas dari apa? Dari unsur ibadah, karena itu tujuannya. Karena itu tuh tujuannya. Menafkahi anak, maka jangan hanya menafkahinya sekedar apa? Sekedar karena agar mereka kenyang, tidak. Kita menafkahi anak karena memang ini adalah merupakan kewajiban dan kita niatkan ini adalah ibadah kepada Allah. Kita juga bekerja seperti itu. Kita bekerja untuk menafkahi diri kita karena itu satu karena memang kewajiban, kedua karena kita ya beribadah kepada Allah dengan bekerja ini. Yaitu mengikuti atau mentaati perintah Allah di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ubudu artinya wahidu. Sembahlah Allah artinya esakanlah Allah. Ini merupakan perintah agar kita mengesakan Allah. Ubudu di sini adalah mengesakan Allah di dalam beribadah. Di dalam beribadah kepada Allah.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Setiap apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya dari perintah ibadah, maka maknanya itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Jadi ubudu berarti wahidu ya. Sembahlah Allah berarti esakanlah Allah ya di dalam peribadatan. Karena ya para jamaah, inilah yang disimpulkan oleh para ulama-ulama tauhid, ulama-ulama sunnah. Sejatinya apa? Sejatinya bahwa tujuan dasar kita itu adalah beribadah kepada Allah. Karenanya nabi-nabi, sejak dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah ini untuk mengingatkan manusia akan tujuannya ini. Akan tujuan beribadah kepada Allah. Tidaklah nabi-nabi diutus oleh Allah kecuali mengemban misi ini. Ya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah aku utus setiap umat itu seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kecuali mereka mengemban misi an ya'budullaha, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan seluruh sesembahan selain Allah at-taghut. Ini misi para jemaah, ini misinya. Karenanya ya, seseorang ketika dia bertauhid kepada Allah dalam rububiyah, katakan ini sebagai contoh. Dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakannya. Dia mengakui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan menghidupkannya. Dia mengakui bahwa Allah mengatur seluruh alam semesta, begitu juga mengatur dirinya. Maka hal ini tidak akan sah pengakuannya kecuali jika dibarengi dengan ibadah kepada Allah. Karena kalau kita perhatikan ayat ini, ketika Allah memerintahkan mereka beribadah kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka dan menciptakan orang-orang mereka agar mereka bertakwa. Di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan apa? Allazi ja'ala lakumul ardha firasan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, telah menjadikan kalian bumi ini sebagai hamparan. Artinya apa? Kita mengakui bahwa Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk lain pun yang menjadikan ini semua, dan mereka tidak akan bakal mampu. Begitu juga Allah yang menciptakan mereka langit sebagai naungan sehingga mereka bisa berteduh di langit tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga yang menurunkan dari langit air hujan, dengan itu menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai rezeki bagi kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Karenanya janganlah engkau menjadikan Allah sekutu-sekutu. Artinya janganlah engkau ya menyekutukan Allah ya, sedangkan engkau telah mengetahui akan hal ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyinggung kita sejatinya. Menyinggung apa? Menyinggung bahwa kalian percaya bahwa bumi ini yang menciptakan adalah Allah. Bumi sebagai apa? Sebagai hamparan yang dihamparkan untuk kalian adalah diciptakan oleh Allah. Kalian juga percaya bahwa langit yang menciptakan adalah Allah. Kalian juga percaya yang menurunkan hujan adalah Allah. Sehingga dari hujan tersebut ya akan muncul tanaman-tanaman yang kalian bisa mengambil manfaat darinya. Nah, kalau kalian sudah percaya akan hal ini semua, maka barengi percayaan kalian dengan apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah maknanya. Jadi jangan kemudian kita hanya mengakui rububiyah Allah, mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, mematikan kita, menurunkan hujan, mengatur alam semesta, tapi di sisi lain kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir kebanyakan. Sehingga mereka didakwahi oleh para nabi dan para rasul. Baik. Jadi, ya sekali lagi, ubudu, sembahlah Allah, ini artinya adalah wahidu. Ya, tauhidkanlah Allah. Maka seluruh apa yang terdapat di dalam Al-Quran perintah untuk beribadah kepada Allah, maknanya adalah agar kita mentauhidkan Allah.
Summa istadalla ala wujubi ibadatihi wahdahu. Kemudian Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, kemudian dari ayat ini diambil dalil ya akan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bi annahu rabbakum, karena Allah Subhanahu wa taala rabb kalian yang telah ya memelihara kalian bi asnafin ni'am, telah memelihara kalian dengan berbagai macam nikmat. Fa khalaqakum ba'dal adam, dan telah menghidupkan kalian, menjadikan kalian setelah sebelumnya kalian tidak ada. Wa khalaqal ladina min qablikum, dan Allah juga yang telah menjadikan dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa an'ama 'alaikum bin ni'amil zahirati wal batinah, dan memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat yang zahir, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Faja'ala lakumul arda firasyan, dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Tastaqirruna 'alaiha, di mana kalian bertempat tinggal di dalamnya, di bumi, di atasnya. Wa tantafi'una bil abniyah, dan kalian ya mengambil manfaat dari bumi tersebut dengan membangun bangunan ya. Wasziro'ah, dan mengambil manfaat di bumi dengan apa? Bercocok tanam ya. Walhiro'ah, dengan membajak tanah ya. Fassuluk min mahalin ila mahal, dan kalian juga mengambil manfaat dari bumi sehingga kalian bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Wa ghairu dhalika min anwa'il intifa', dan bermacam-macam manfaat-manfaat yang banyak sekali ya, di mana dihasilkan dari Allah Subhanahu wa taala menghamparkan untuk kalian bumi. Wa ja'ala sama, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai naungan ya. Libina'i limaskanikum ya, untuk agar kalian itu apa? Membangun bangunan kalian, yaitu langit ya. Wa auda'a fiha minan manafi' ma huwa min daruratikum wa hajatikum kasyamsi wal qamari wan nujum. Allah juga meletakkan di langit tersebut apa saja yang menjadi hajat-hajat kalian. Seperti Allah meletakkan matahari, meletakkan bulan, meletakkan matahari dengan mempunyai apa? Mempunyai spesifikasi, dia adalah makhluk Allah yang dapat meneranginya, punya cahaya. Allah juga menjadikan di langit tersebut bulan dengan keindahannya, ya kan ya. Wan nujum, dan dengan planet-planet atau bintang-bintangnya, sehingga langit itu menjadi indah ya. Wa anzala minas samai ma'an, dan begitu juga dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian hujan. As-sama, dikatakan as-sama di sini kullu ma 'ala fawqaka fa huwa sama. Setiap dari apa yang ada di atas kita itu adalah sama ya. Wa li hadza qala al mufassirun, karenanya para ahli tafsir mengatakan al murad bis sama ha huna as-sahab, yang dimaksud sama dalam ayat ini adalah as-sahab, yaitu awan. Awan yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Awan ini membawa apa? Membawa air. Awan itu digiring oleh Allah. Digiring di satu tempat, sudah selesai tempat ini turunkan oleh Allah. Nanti tempat ini ada kalanya digiring di sini, sini hujan, sana belum, kan ya. Ada kalanya juga digiring oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Jadi keseluruhan Surabaya ini hujan. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi as-sama ini adalah as-sahab, yaitu apa? Awan yang diatur, dihalau atau digiring oleh Allah Subhanahu wa taala membawa air. Fa anzala minhu ta'ala ma'an. Karenanya dengan adanya awan tersebut yang dihalau oleh Allah, yang digiring oleh Allah, lantas Allah menurunkan darinya air. Fa akhraja bihi minas tsamarati ya. Kemudian dari diturunkannya air tersebut, maka Allah menumbuhkan ya tanaman-tanaman di bumi, seperti menumbuhkan biji-bijian, menumbuhkan buah-buahan ya, dari pohon kurma, dari bermacam-macam buah-buahan. Begitu juga menumbuhkan apa, persawahan ya, tanaman-tanaman dan sebagainya. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Bihi tasrakuna,
watakutuna wataishuna watafakahun. Dengannya, ya, dengan adanya bermacam-macam tanaman, bermacam-macam buah dan sebagainya, kalian dapat mendapatkan rezeki dari Allah. Dengannya kalian bisa makan, dengannya kalian bisa hidup, dengannya kalian bisa, ya, menikmati segala macam buah-buahan. Karenanya ketika Allah menyebutkan nikmat ini semuanya kepada kita, jangan lupa kita diingatkan oleh Allah sekali lagi, jangan disekutukan Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Fala taj'alu lillahi andadan aynu dara wa asbahu minal makhluqin. Janganlah kalian menjadikan makhluk itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam misi atau dalam apa, dalam peruntukannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala disembah, maka kalian juga menyembah makhluk. Fata'buduna kama ta'budullaha. Kalian menyembah makhluk sebagaimana kalian menyembah Allah. Jangan kalian lakukan seperti itu. Wa tuhibbunahum kama tuhibbunallah. Kalian mencintai makhluk sebagaimana kalian mencintai Allah. Wa hum mithlukum makhluquna marzuquna mudabbirun. Padahal mereka itu adalah makhluk sama dengan kalian. Mereka juga, ya, membutuhkan rezeki dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada mereka. Mereka juga adalah makhluk-makhluk yang dikuasai oleh Allah, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaa'i wa la fil ardh. Mereka sedikit pun tidak memiliki kekuasaan di langit ataupun di bumi. Wa la yanfa'unakum wa la yadurrun, dan juga tidak akan memberikan manfaat bagi kalian, dan tidak pula dapat menghindarkan mudharat dari kalian. Insyaallah ayat ini, ya. Ya ayyuhannas subbutu rabbakum, ayat 21, insyaallah kita akan, ya, bahas lebih detail lagi pada pertemuan yang akan datang, wallahu taala. Ada pertanyaan? Mungkin para jemaah silakan. Ustaz, nah, Ustaz telah menerangkan bahwa Al-Qadari, Al-Qadari, ya, Al-Qadari, ya, itu untuk manusia. Tapi Allah tidak ikut campur, ya. Allah tidak ikut campur. Maksudnya itu gimana, Ustaz? Qadari itu apakah suatu tarekat? Apakah suatu agama itu? Aliran. Ya, ya. Itu mohon diterangkan, ya, Ustaz, ya. Qadari, ya. Sejenis Qadari itu awal-awal muncul, sudah muncul di zaman sahabat. Bahkan di dalam penjelasan hadis, tentang hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi, ya, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan hadis tersebut yang diriwayatkan dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebelumnya disebutkan di dalam hadis ini dihadapkan ada seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini adalah tokoh dari Qadariyah. Dia itu menganggap bahwasanya, ya, seluruh perkara itu adalah unf, seluruh perkara itu adalah baru. Di mana apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah baru semuanya, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka manusia itu mutlak kekuasaan manusia. Allah tidak mengaturnya. Dibiarkan oleh Allah begitu saja. Apa kata Abdullah bin Umar ketika itu? Ketika mendapatkan pemikiran atau apa istilahnya, pemahaman-pemahaman seperti ini, Abdullah bin Umar mengatakan, katakan kepada dia yang mempunyai pemahaman seperti ini, ya, aku berlepas diri darinya dan mereka berlepas diri dariku. Artinya apa? Iya, Abdullah bin Umar tidak mengakui akan hal itu. Bahkan meskipun tidak dikafirkan oleh Abdullah bin Umar ketika itu, tapi perkataan, ya, ana bari'un minhu, ya, minhum wa hum buru'a'u minni, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya, itu menunjukkan bahwa akidah kalian, apa yang kalian yakini itu adalah tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini muncul pada dia, ya, jelas ini kesesatan. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwasanya semua yang dilakukan oleh manusia itu mutlak adalah kekuasaan manusia sendiri? Padahal
Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ini semua. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menjadikan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang dilakukan oleh kita itu adalah sejatinya itu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kita. Meskipun begitu, Allah juga apa? Memberikan kita kudrah untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan. Tapi tetap apa yang kita lakukan itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qadariyah ini sejatinya para jamaah ini mengingkari takdir. Karena yang dikatakan qadariyah itu mengingkari takdir, mengingkari takdir Allah. Mereka tidak mau kalau seumpama mereka ya, ada orang yang melakukan keburukan lantas diadab. Mereka tidak mau mengatakan seperti itu. Bagaimana mereka diadab? Kalau ini qadariyah dan jabariyah, bagaimana mereka diadab ketika mereka melakukan keburukan? Padahal kalaupun keyakinan Anda apa yang mereka lakukan itu adalah di bawah kekuasaan Allah, ya berarti apa? Kalau mereka diadab ya tidak masuk akal. Mereka bahkan mengatakan Allah berarti zalim kepadanya. Nah, inilah. Ini anggapan-anggapan mereka seperti ini. Jadi ini merupakan satu apa kesesatan yang nyata. Ya. Anggapan seperti ini adalah kesesatan yang nyata. Karena ya kaum Qadariyah, ya kaum Qadariyah yang apa istilahnya, yang meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah kudrah tama, yaitu kemampuan mutlak mereka tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu akidah yang rusak, akidah yang sesat, yang orang-orang yang beriman tidak layak, tidak patut untuk apa memiliki keyakinan seperti ini. Wallahu ta'ala. Tapi jamaahnya buahnya itu saja. Semua setiap ada kelompok, setiap ada sekte itu pasti ada pengikutnya. Iya. Jangankan mereka, dajjal aja. Iya. Pengikutnya. Jadi tidak, bukan sesuatu yang aneh bagi kita gitu. Jadi ketika ada kesesatan ada pengikutnya, iya. Dan itulah sunnatullah. Itulah sunnatullah. Dulu di zaman Nabi SAW juga ketika Nabi berdakwah, orang-orang yang berbuat kesesatan, yang menggembosi dakwah Nabi SAW, mereka bukan satu pak, berkelompok, berjamaah, ya, bersekongkol balas mereka, ya kan, ya. Jadi banyak. Jadi jangan kemudian kita butakan dengan hal itu. Oh, yang kebatilan kok banyak orangnya, maka kita ikuti. Ya ini. Ya. Jadi standar ukuran kebenaran itu bukan banyaknya orang. Standar ukuran kebenaran itu adalah apa ya? Ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan dan mengikuti tunduk dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk ya, apa yang diwahyukan oleh Allah, baik itu dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, kemudian dengan pemahaman yang benar pula, bukan pemahaman dari kita. Kita boleh menuju pada Al-Qur'an tapi pemahamannya dari pemahaman kita juga tersesat. Siapa kita para jemaah? Apakah ketika kita memahami ayat, kita langsung mengetahui ayat tersebut turun ketika itu kepada Nabi SAW sehingga kita memahami gitu? Tidak. Dari mana kita bisa memahaminya? Ya dari orang-orang yang menyaksikan turunnya apa? Turun ke wahyu. Siapa mereka? Ya para sahabat. Ya. Secara logika seperti itu. Nah, para sahabat nanti diturunkan apa pemahamannya kepada para tabi'in. Para tabi'in diturunkan kepada para tabi'in sampai beruntun kepada kita. Maka kita tidak bisa lepas dari orang-orang pendahulu kita. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mengatakan, "La yusliha hadhihi ummah illa bima shalah bi awwalha." Umat ini tidak akan baik kecuali jika mereka itu baik dari awalnya. Makanya kalau ingin kebaikan, ambillah contoh dari orang-orang permulaan kita. Siapa mereka? Para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan para tabi'in, yaitu generasi-generasi umat emas yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya para tabi'in dan tabi'in. Ini harusnya kita mengikuti mereka.
apa yang mereka dawuhkan, mereka katakan, mereka lakukan, itu adalah cerminan dari apa yang mereka ambil, yang mereka lihat, yang mereka dengarkan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak bisa, lepas dari mereka. Allah taala. Nah. Yang saya ketahui betul, ahli bid'ah dan orang-orang munafik itu lebih banyak yang pintar. Bagaimana penjelasannya? Apakah kita silau dengan mereka? Para dokter, para profesor, pinter-pinter dan sebagainya. Iya kayaknya. Bukankah peringatan kaum terdahulu itu cukup bagi kita? Di dalam Al-Quran Allah memperingatkan orang-orang yang dahulunya pinter-pinter, kuat-kuat dan sebagainya, seperti kaum Ad, kaum Tsamud. Ini mereka ini bangsa unggulan, Pak. Disebutkan di dalam tafsir ayatnya tentang surat apa, tentang kaum Ad dan kaum Tsamud, mereka itu diberi kelebihan oleh Allah, orangnya pinter-pinter, punya fisik yang kuat, besar dan sebagainya, sampai gunung dipahat jadi rumah. Iya. Mereka pinter, bahkan disebutkan ya, mereka itu adalah cerminan apa, harul, yaitu cerminan apa sih, peradaban yang maju ketika itu. Subhanallah. Tapi pinternya mereka tidak didukung dengan keimanan. Nah, mereka tidak beriman kepada Allah. Apa akibatnya? Dihancurkan oleh Allah. Jadi jangan kita silau dengan melihat orang-orang pintar kemudian mereka sesat. Mereka tidak mengikuti petunjuk Allah. Kita tidak silau. Sudah cukup keterangan dari Allah Subhanahu tentang mereka, orang-orang yang pandai sebelumnya. Ya. Siapa di antara mereka orang-orang yang sekarang ini pintar kemudian mempunyai kekayaan, kedudukan, jabatan tinggi dan kekuatan di samping Fir'aun? Fir'aun ini, Pak, ya, disebutkan ya, dia ini adalah orang yang pandai. Orang yang pintar ahli strategi dan sebagainya. Ya kan? Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa dia, Pak. Nabi Musa anak orang biasa. Makanya dikatakan dari Bani Israel ini adalah keturunan-keturunan yang rendahan. Seperti kalau ada strata, dia itu keturunan budak-budak dan sebagainya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa? Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, sehingga Nabi Musa tampil sebagai orang yang paling pandai di antara mereka. Diberi tugas oleh Allah untuk apa? Untuk mendakwai mereka. Jadi cukup keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka sebelumnya. Dan apa akibat yang diturunkan oleh Allah atas mereka dengan kepintaran mereka, tapi tidak dibandingi dengan ketakwaan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ditenggelamkan, kaum Ad dihancurkan oleh Allah dengan angin. Fa'amma Adun disebutkan dalam surat Al-Haqqah, fa'amma Adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataraki qauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Adapun Ad, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami hadap mereka dengan birihin sorsorin atiyah, dengan angin yang dingin menusuk mereka. Anginnya dingin, para jemaah. Jangan dikira angin itu enak, para jemaah. Angin ini ada yang sifatnya itu membinasakan. Nah, ini yang dialami oleh kaum Ad. Dikirimkan oleh Allah angin yang dingin yang membinasakan mereka. Sakharaha alaihim sab'a layalin, di mana angin itu meliputi mereka, mengelilingi mereka selama 7 sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Fataral qauma fiha su'an, maka tidak lama kemudian kalian engkau melihat dia mati bergelimpangan. Sor'a ka'annau ajazul akhun qawiyah, seperti tanaman-tanaman kurma itu gugur. Para jamaah, padahal mereka kaum yang kuat, kaum yang tinggi-tinggi, kuat, besar badannya, raksasa, ya, sampai gunung dipahat, pinter-pinter dan sebagainya, dihancurkan oleh Allah dengan angin. Apakah seperti itu maunya kita? Ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang pintar sebenarnya. Pintar tapi tidak mengikuti petunjuk Allah. Jangan sampai hal ini apa, terjadi pada diri mereka.
bersyukurlah mereka tidak langsung diadab oleh Allah. Kenapa? Allah ingin menunggu mereka. Menunggu apanya? Menunggu istighfarnya, menunggu taubatnya. Inilah keistimewaan umat ini sebenarnya. Ketika mereka melakukan kesesatan, Allah tidak langsung menurunkan azab, tidak, ditunggu oleh Allah supaya ada di antara mereka yang mau kembali, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kembali sebelum Allah nanti menurunkan keputusannya. Hati-hati. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusannya, menurunkan azabnya, sifat azab Allah itu umum. Kalau sudah turun azab Allah, tidak hanya menimpa bagi orang-orang yang sesat saja, menimpa pula bagi orang-orang yang tidak termasuk mereka. Faham para jemaah? Karena ayo marilah kita ya bahu membahu untuk terus menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengingatkan diri kita sendiri ya, membentengi diri kita ya dengan ilmu agar kita sadar, yakin dan sebagainya ya, agar kita terus kembali kepada Allah, kemudian kita menyadarkan pula orang-orang sekeliling kita, dimulai dari keluarga kita, dari tetangga kita, kemudian dari masyarakat umum. Jika kebiasaan tradisi ini masih terus ada, amar ma'ruf dan nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegah turunnya adab tersebut. Wallahu taala. Sudah? Baik, para jamaah yang terhormat Allah. Jam 6.15 ya. Mungkin itu saja yang akan kita sampaikan dalam kajian pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku mengatas ma'un wa astaghfirullah wa astaghfirullah inna wa astaghfirullahim subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.